Harga sejumlah bahan pokok seperti cabai, bawang merah, hingga tomat di pasar tradisional Tanjung Pinang mengalami kenaikan harga. Kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai hijau, kini dijual Rp58.000 dari sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Berdasarkan pantauan di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang Jumat pagi, sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga seperti cabai hijau dari Rp28.000 per kilogram, kini tembus menjadi Rp58.000 per kilogram. Cabai rawit dari Rp52.000 kini naik menjadi Rp65.000 per kilogram. Untuk bawang merah, sebelumnya dijual Rp32.000 terus merangkak naik dan kini melonjak menjadi Rp46.000 per kilogram. Untuk harga tomat per kilogramnya juga mengalami kenaikan, kini dijual sebesar Rp22.000 dari sebelumnya dijual Rp14.000 per kilogram. Kenaikan harga kebutuhan pokok sudah terjadi sejak satu pekan terakhir. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya biaya transportasi dari luar daerah. Tapi untuk minat masyarakat sendiri, Bu, nggak ada pengaruh ya, Bu? Ada pengaruh nggak, Bu? Ada juga yang pengaruh. Ada juga yang bilang yang penting ada juga yang bilang mahal, semua sempat mahal, pusing, ada juga. Untuk omset sendiri, Bu, ada berdampak nggak, Bu, kenaikan ini, Bu? Berdampak. Kalau bagi kami yang penjual sangat berdampak. Karena turun naik itu bingung mengendalikan. Untuk nyetornya ke pengepul, pengambilnya, sebidangnya. Sementara itu, untuk harga bahan pokok lain seperti sayur kangkung dan bayam masih dijual Rp6.000 per kilogram. Bawang putih masih di harga Rp28.000 per kilogram. Hasandi, GoTV News, melaporkan.